Nah, larangan cadar. Kalau dosennya itu tahu bahwasanya cadar termasuk syariat Islam, ya, ternyata kemudian dia melarang, ya, maka dia jatuh ke dalam kekufuran jelas, ya, kekufuran. Bahkan perbuatan melarang itu perbuatan kufur, ya. Tinggal takfir muayyan kita serahkan kepada ahlul ilm, ya, pada ulama-ulama yang berilmu, ya, harus tegakkan hujah kepadanya. Tadi syaratnya kita sebutkan dia mengetahui bahwasanya perbuatan dia ini kufur, gitu kan? Bukan jahil. Kemudian dia mengatakannya itu karena dia pilihan dia sendiri, tidak ada yang maksa, gitu kan? Kemudian dia tidak ada takwil, syubhat di otaknya, gitu kan? Dia tahu di syariat dan tidak ada syubhat di otaknya. Maka ulama yang berkompeten dalam hal ini yang menghukuminya. Ya. Kalau kita serahkan ilmunya kepada ulama saja. Bismillah, insyaallah. Jelas perbuatannya perbuatan kufur, ya. Perbuatan kufur yang mana Allah tidak meridai kekufuran, ya. Allah tidak ridha kepada kekufuran meskipun Allah menciptakan kekufuran. Tapi Allah tidak ridha kepada kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hati-hati kita, ya. Berhati-hati orang-orang yang mencegah syariat Islam diterapkan, ya. Berhati-hati dia. Ya.